Barzanji itu bukan dia tu satu orang yang hebat sangat. Bukan berzanji, Barzanji. Ja'far al-Barzanji. Dia karang Barzanji. Baguslah, banyaklah benda yang dia karang tu betul, kan? Sebahagian hak dia karang tu tak apa tepat. Macam dia kata pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak menjaga Nabi. Unta-unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kalau tidak, demam Abu Jahal malam tu, gila kan? Tak timbul, ya kan? Cerita tu tak logik lah, kan? Tapi orang Melayu ni, dia tak tahu kita nak marah pun. Dia kira bunyi Arab, kira okey. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyah. Kan? Aku memulakan karanganku ini dengan nama zat Tuhan yang maha tinggi. Kawan hak baca tekong marhaban dia kata, kita tak hang kau karang. Karang apa? Dia pun baca tak tahuan apa, dia tak faham. Tak sat hang kata hang mulakan karangan. Siapa karang? Kalau dia kata qala Abu Ja'far, qala apa Ja'far al-Barzanji, lain lah kan. Dia tak kata, dia start ambil jadi tekong. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla. Tahu dia kata kan? Aku mulakan karanganku ini. Eh, kita tengok dia ni cakap Arab tak boleh bila karang kan. Macam tu lah. Jadi seakan-akan tekong. Dia pun tak tahu bila time orang kata bangkit. Bangkit. Sallallahu alaihi. Macam tu lah. Kadang-kadang ada unsur Syiah dalam tu kan. Kan? Jadal Husaini. Bapak Hasan dan Husain dia tak sebut orang lain. Kan? Kemudian dia sebut Ja'far As-Sadiq, tak apalah, tapi nama-nama tu nama imam-imam Syiah. Buku Barzanji tu sendiri, ha, dia letak atas bantai baldu. Ha, Quran atas papan rehal kayu je. Ya. Ha. Tak kata atas baldu, kan? Dan ada lagu dia. Tapi itulah, tapi kita nak marah pun itu satu budaya yang mana dia orang ni niat dia bagus, cuma kita kena, sebab tu saya selalu kata pada kaki-kaki Barzanji ni kan. Hampa ambil lah sikit masa, cuba baca dia, apa makna dia. Lepas tu kita bincang, adakah semua makna tu betul? Betul ke pada malam Nabi lahir tu unta bercakap dalam bahasa Arab yang fasih? Betul ke pada malam Nabi lahir itu yang sambut Nabi ila asiyatu wa maryamu minan nisa'il qudsiyah? Kata yang sambut Nabi tu Asiyah isteri Fir'aun, Maryam mak Nabi Isa, daripada wanita-wanita syurga. Siapa yang tengok? Tak ada siapa tengok. Nabi sendiri tak pernah habaq. Siapa yang cerita benda ni? Tapi dah baca. Tapi orang Melayu, dia punya kesimpulan simpel. Bunyi dia Arab, okey lah. Dulu orang Arab ni, ya gamil, ya gamil. Ustaz kita menyanyi sebab tu. Dulu bila kenuri-kenuri, cik pergi menyanyi, tak pentas menyanyi lagu Arab. Kita tahu nasyik. Bukan nasyik, lagu cinta tu. Haa. Lagu cinta tu. Tapi oleh kerana bunyi Arab, ustaz lah menyanyi. Kerana bagi kita, apa saja yang Arab tu, agama lah. Sebenarnya tak. Surat Abang Arab cerita artis pun dalam bahasa Arab juga. Tapi cerita artis, kan? Bukanlah semua yang Arab itu boleh diharap, kan? Jadi itulah dia punya. Jadi kita pun, benda ni nak dipahamkan kepada orang kita dari masa ke semasa. Dari masa ke masa.